Berikut ini cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Redmi. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Pertama buka setelan ini atau masuk ke setelan HP-nya atau pengaturan sistem. Kemudian kalau di Redmi yang ini, kita langsung saja ke bagian ini. About phone yang ada di bawah atau tentang ponsel atau tentang perangkat yang paling bawah ini. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk mengaktifkan opsi pengembangnya, cari saja menu yang namanya ini. Build number atau nomor bentukan yang ini. Jadi nomor bentukan ini kalau kita ketuk itu sekitar 6 kali dengan cepat dia akan mengaktifkan opsi pengembang. Jadi kalian ketuk 6 kali dengan cepat atau 7 kali. Nah, seperti itu. Nanti dia menyuruh kita untuk mengkonfirmasi dengan memasukkan kunci layar. Jadi kita masukkan kunci layarnya. Nah, itu sudah aktif opsi pengembang. Untuk kalian yang ingin melihat di mana opsi pengembangnya itu di sini. Kalian kembali, kemudian cari sistem yang ini. Di atas tentang perangkat. Atau tentang ponsel. Nah, ini ada opsi pengembangnya. Nama bahasa Inggrisnya developer option atau opsi developer. Untuk menghilangkan ini silakan dimatikan, nanti dia akan hilang. Silakan aktifkan lagi dengan cara pertama. Itu saja, semoga bermanfaat.